Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Waalaikumsalam Selamat. warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat sore semuanya. Selamat sore juga saya ucapkan kepada Bapak, Ibu, Kakak, Abang, dan teman-teman semua yang telah hadir pada webinar kita hari ini. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada hadirin yang telah hadir pada webinar kita hari ini yang telah menyempatkan waktunya pada sore hari ini. Nah, sebelumnya, apa kabar nih semuanya? Baik, Kak. Baik, Kak Kak. Kiri. Baik, Kak Kak. Kiri gimana, Kak? Kak. Keren banget nih kalau pada baik. Alhamdulillah aku juga baik. Nah, semoga buat teman-teman juga mungkin yang lagi kurang sehat atau kurang fit, semoga cepat diangkat penyakitnya, oke? Okay? Nah, sebelumnya mungkin sebelum lanjut lebih jauh, alangkah baiknya kami berdua memperkenalkan diri terlebih dahulu. Karena ada pepatah nih, kalau tak kenal maka tak sayang. Nah, mungkin kalau misalnya nanti kita udah kenal, kita boleh lanjut sayang-sayangan kali ya, Bang. Bener, Kak. Benar banget. Baiklah, perkenalkan, saya Dito S. Erlangga dari Psikologi UNJ Angkatan 2019. Dan saya Putri Baina, biasa disapa Pubai dari Psikologi Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2019. Kami berdua akan memandu acara webinar pada sore hari ini, teman-teman. Nah, webinar pada hari ini itu bertemakan kesehatan mental dengan topik somatoform disorder when inner conflict leads to physical symptoms. Nah, ada yang tahu nggak nih, teman-teman, kenapa sih kita ngambil topik ini? Ada yang Wah, tahu nggak nih? kenapa tuh, Bang? Ada Iya. apa tuh? Kenapa sih kita ngambil topik ini? Karena kita tahu kan bahwa gejala-gejala yang dialaminya tuh biasanya sifatnya fisik, kayak misalkan pusing, lelah, letih, lesu, sakit dada, sakit kepala, dan sebagainya kan. Nah, banyak banget nih di zaman sekarang juga rasain hal-hal yang udah kayak saya sebut tadi. Tapi semua itu belum tentu karena somatoform ya, teman-teman. Jangan sampai kita self-diagnose nih, karena itu kan nggak baik, nggak boleh banget ya. Kalau aku sendiri sih pernah ngerasain sakit dada atau sakit kepala gara-gara ngeliat doi jalan sama yang lain sih. Itu kayaknya beda deh, Bang. Oh, Kayaknya itu beda bukan ya. somatoform deh. Oh, itu kayak sakit hati gak sih? Jadi daripada kita self-diagnose nih tentang apa yang kita rasain, langsung dengerin aja yuk penjelasan lengkapnya yang akan dibawakan oleh pemateri kita hari ini, teman-teman. Nah, namun sebelum acaranya dimulai, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Biar acaranya juga lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, biar kita lebih fresh lagi nih dan semangat lagi, kita ada games dulu nih buat sebelum kita masuk ke pemaparan materinya. Biar pemanasan dulu nggak sih, Bang? Iya bener, biar kita semangat gitu ya kan. Betul banget. Apa tuh gamesnya? Nah, dia bisa nebak gak nih gamesnya nih apa nih? Ayo, dia bisa nebak gak nih? Menurut kalian, apa nih gamesnya? Apa ya? Tebak tebak nama Instagram kali ya? Bukan ya? Bukan ya? Kan Apa dong, dong. Bang? Ayo, Duh, cepat. apa ya? Gamesnya tuh tebak gambar loh, guys. Kita langsung ke contohnya aja kali ya. Gimana tuh cara mainnya? Kayaknya saya nggak pernah main games kayak gini deh sebelumnya, Bang. Gampang, Kak. Cuman tebak-tebak gambar. Coba kita kasih soal soal yang pertama. Oke, buat teman-teman semua jangan lupa nih ya untuk aktif di chat Zoom-nya, oke? Pokoknya kalau misalnya kalian bisa jawab langsung aja di chat di Zoom. Gimana tuh, Bang, yang pertama? Nah, ini ada gambar nih. Ada yang bisa nebak gak nih, teman-teman? Jawab aja di kolom chat ya. Ada hadiahnya loh. Kulit panggul. Panggul. Ayo. Bensin. Bensin. Ini gambar bensin. Ada. Oke. Ada wanita juga. Bisa apa nih kira-kira? Apa ya? Aduh, apa ya? Duh, ini kayaknya udah banyak banget. Kayaknya udah ada 1.500 orang yang jawab. Ini 2 juta gak sih, Kak? Yang ikut iya. Kayak jawab.
Benar, makanya harus harus ditungguin dulu nih. Apa nih? Kuli panggul. Nah, kok kuli panggul sih? Kuli panggul. Benar enggak sih kamu, Bay? Kuli panggul. Aduh. Aduh, saya up banget nih, Bang, kalau misalnya ada tebak-tebakan saya up banget deh nih. Sama apa nih. Ya nih, Bang? Apa ya jawabannya ya? The next jawabannya. Iya, benar. Kuli panggul jawabannya. Siapa nih yang jawab pertama kuli panggul nih? Coba ya. Gimana caranya dari gambar ada cewek jadi kuli panggul? Ini yang pertama, aduh ada 1.500 orang. Banyak Tiara. Aduh, coba. Coba next udah Bang, biar oke, saya sambil next. Berpikir kali ya. Iya benar. Ini lanjutnya ada apa nih? Ada apa nih? Ini kan bebek. Nih kira-kira nih. Bebek. Oh, salah ya saya. Beberapa ekor. Beberapa ekor apa nih? Kok beberapa? Bebek. Ekor siapa masalahnya? Ekor siapa masalahnya? Yang saya bingung tuh kenapa kok orang-orang bisa jawab dengan cepat padahal fotonya tuh baru di-share cuma 3 detik. Nah. Itu saya juga bingung. Coba kan. Nih yang pertama siapa yang ada Hania Nur Fajriah. Coba mungkin Hania bisa on mic nih. Kenapa bisa jawab pertama kali langsung cepet set beberapa ekor? Apa iya. Dia pernah main kayaknya games beberapa dia, ekor? Iya. Atau gimana nih? Mungkin ada Hania di sini? Iya, halo Kak. Halo Hania. Halo Kak. Hania tadi baru 2 detik nih kita ngasih fotonya udah langsung bisa jawab gini. Nih beberapa ekor. Ini ada cara-cara apa tuh tipsnya? Ordal sih Kak, ordal. Aduh, jangan sampai ini jawaban kita lepas nih Bang Duta. Jangan-jangan orang dalam. Ih, jangan-jangan udah di-share nih di belakang kita. Aduh. Oke deh, thank you ya Hania. Oke Kak. Thank you. Mungkin kita apa sih Bang? Iya kita naik jawabannya ya. Bener, aduh, beberapa ekor ya, fix bener. Nih kayak kunci jawabannya udah bocor sih kayaknya. Mungkin next lagi biar kita bisa memastikan apakah kunci jawabannya bocor atau enggak. Iya bener, coba kita next ada apa nih, bola dunia sama hewan-hewan, bumi apa ya? Bumi hewan apa bumi ya? Ini kayaknya pertanyaan paling susah karena udah 5 detik berjalan belum ada yang jawab, baru Bang Fawas. Iya, ini yang lain kayak kagak ada yang lain, nggak ada yang tahu nih. Ayo tebak. Coba yang lain. Ini menurut kita Kak Bubay Bang apa nih? Aduh Bang, serius. Ayo, ini kok kayak gini tuh saya ngerti banget. Kalau saya mikirnya tadi globe. Saya kagak tahu nih Bang, apa dunia fana. Dunia lain. Bukan berarti bukan ya. Ada 3.500 orang yang jawab. Dunia fana bukan ya. Iya, aduh ngeri banget dunia fana. Udah kayak lagu tuh. Aduh. Coba yang lain mungkin kita tunggu nih. Ya, tunggu nih ya, aktifan nih biar kita tahu nih apakah kunci jawabannya benar-benar ke-share atau enggak. Mungkin pertama kali ini Bang ada yang jawab nih. Siapa nih Bang yang jawab? Jawab Mutiara Haraki sama Fawas nih yang pertama. Kira-kira siapa nih benar nih? Ini jawabannya dua-duanya beda. Mungkin Bang Fawas ada di sini Bang Fawas? Ada nggak nih Halo. Bang Fawas? Halo Bang Fawas. Iya itu kan Bang Fawas, terus Bang Fawas bisa on mic nggak? Bisa on mic dari 3.500 peserta Bang Fawas nih yang kepilih buat on mic. Mungkin Bang Fawas bisa on mic sebentar untuk kita tanya-tanya. Ya nggak bisa kan? Oh nggak bisa. Oke mungkin tadi di bawahnya tuh ada siapa Bang? Di bawahnya Bang? Mutiara Haraki. Oke. Mutiara mungkin bisa on mic. Bisa on mic Bang Mutiara. Salah satu orang yang beruntung dari 3.000 peserta untuk bisa on mic. Oh, nggak bisa mic-nya. Mungkin karena nggak bisa, langsung kita next nggak sih Bang? Next aja kali ya. Saya juga nggak tahu nih masalahnya. Bener dia loh, dunia fana.
Emang bocor kayaknya, Kak. My God. Fix. Fix banget. Nih, nih. Bener-bener bocor kayaknya nih. Aduh. Aduh. Aduh, gimana dong nih, Bang? Aduh, bayaran kan, MC kita kagak turun dah nih kalau kayak gini. Iya. Aduh, bahaya, ya Tuhan. Bahaya. Aduh, nih ada yang jual beli kunci jawaban. Ya ampun ya, Robby. Mungkin langsung kita soal next. Selanjutnya. HP. Aduh, ya kenapa ada roda-roda? Ini roda-roda apa ini, roda-roda maksudnya, Kak? Iya, beli gaji di saya. Empat roda, semen. Ayo. Semen empat roda. Semen empat roda. Kita nggak boleh. Bukan ya? Nggak boleh nyebut merek. Oke, apa ini? Aduh, empat roda. Empat roda. Empat roda. Apa? Roda kehidupan. Roda kehidupan, buset. Itu kayak lirik lagu nggak sih? Asal doang sih saya. Kehidupan. Mana nih tadi 3.000 peserta lainnya, apakah bisa ada menjawab? Warna roda. Warna roda. Oke, yang lain. Oke, yang lain ditunggu yang lain. Apa lagi tuh? Ini kayaknya pertanyaan paling susah. Bener. Iya enggak sih? Udah, ini udah, dari udah, tadi dari 1.000. Iya, dari 3.000 peserta yang hadir di sini baru beberapa orang, berarti kunci jawaban kita nggak lepas nih, Bang. Kayaknya aman. Soal ini aman. Soal kali ini aman. Aman, aman. Kerja jadi nanti, Rodi. Iya, kerja Rodi nggak tuh? Kayaknya pengalaman nih pramudia nih kerja Rodi. Dari mana kerja Rodi? Kenapa kepikiran kerja Rodi? Empat warna lingkaran. Aduh, saya juga bener masalahnya nggak tahu sih. Bener sih, empat warna lingkaran. Roda empat. Jadi dari tadi semua, semuanya beda-beda nih jawabannya, Bang. Bingung nih. Pelangi. Kita next aja kali ya? Kita next aja deh biar sama-sama tahu jawabannya. Apa nih? Roda empat, empat ya. Astaga Tuhan. Gampang banget. Berarti dari tadi udah ada 1.000 peserta yang jawab benar roda empat. Kita next aja. Kayak tadi, Kak. Iya. Makanya kira aneh-aneh kayak tadi. Coba langsung dilanjut, Bang. Coba kita next. Nah, ini susah nih kayaknya nih. Apa nih? Ini apa nih? Ini orang dorong. Tembakan sih, feeling saya. Apa ya itu ya? Narik itu kayaknya. Tarik kesimpulan. Enggak sih, saya enggak setuju sih. Saya enggak tahu sih, kayaknya bukan sih. Saya nggak setuju sih ini sama 5.000 jawaban yang ada di chat Zoom, saya nggak setuju. Sama sih juga. Kenapa bisa tarik kesimpulan? Ditarik pulan. Apa? Ditarik pulan. Oh my God. Ditarik ulur kayak perasaan. Bercanda. Aduh. Ini curhatan hati. Tarik ulur hubungan itu suara hati. Layang-layang dong, Kak. Ditarik ulur. Aduh, iya, jangan nih, kayak emang gitu dong. Jadi nanti rasa Bang Duta ya baper. Ntar Bang Duta langsung sama Tofom nih. Aduh iya. Gak sih? Tarik tambang. Tarik tambang. Ada lagi jawabannya tarik tambang. Kayaknya semua akan menjadi aman nih, Bang. Jawabannya dari tadi semuanya beda-beda. Hmm. Berarti kunci jawabannya gak lepas nih. Gak lepas. Berarti, bayaran aman. MC kita turun kayaknya, Bang, nanti sore. Oke, kita next. Tarik kesimpulan, benar. Benar lagi. Oh my God. Gimana caranya kalian bisa menjawab tarik kesimpulan? Ini oh gak bisa gak ada yang salah gitu ya? Makanya kenapa yang ikut, kenapa yang ikut webinar ini semuanya keren-keren? Bisa jawab semua. Gak tahu sih. Apa soalnya kurang susah? Apa gimana ya? Iya. Tapi itu udah susah, Bang, menurut saya. Saya juga udah pusing. Iya, menurut saya itu udah paling susah. Saya udah nggak bisa menggambarkan lagi. Waduh. Yang susah dong. Oke, kita kasih nih yang paling susah. Next, Bang. Nah. Pokoknya kalian nggak bakal bisa jawaban kayak gini nih. Nggak bisa mikir. Nggak bisa nih. Ini masih ada 100 orang doang yang jawab. Peserta kita ada 3.500. Ini kayaknya... Oh my God. Apa nih? Dia lagi ngelas huruf A. Apa nih? Las. Atlas. Las. Las. Sumit. Sepatu. Kaki alas, sepatu, atlas. Apa nih?
Banyak juga. Alas kaki. Jadi beda nih ya jawabannya. Iya. Apa nih? Apa nih? Alas kaki, alas kaki. Atas. Sepatu. Sepatu. Apa nih? Alas kaki. Alas roban? Enggak, ding. Jangan, itu tempat. Beda ya? Serem, jangan-jangan. Apa nih? Dari 3.500 ada 500 jawaban yang sama, 100 jawaban yang berbeda. Sisanya masih pada diem. Iya nih, ayo aktif. Gimana ya? Ayo. Saya nggak tahu soalnya nih MC-nya. MC-nya nggak dapet kunci jawaban. Iya, saya aja nggak dapet kunci jawaban. Kalian bisa dapet kunci jawabannya nih. Makanya, aduh gimana dong nih bang nih, kayaknya ada udang di balik batu nih sama panitia yang lain nih. Mungkin kita next kali ya? Kita next. Oh my god, jawabannya benar. Benar lagi, Kak. Aduh, gimana dong? Ini mau kita lanjut atau kita tukeran aja nih MC-nya sama peserta? Jadi kelihatan gimana gitu, Mbak. Bisa. Iya, kayaknya saya takut kelihatan agak gimana gitu ya kan. Ini dari tadi saya nggak bisa jawab masalahnya. Coba kita next, siapa tuh susah nih. Coba ya. Coba. Nah. Nih, iya. Ini nggak ada clue satupun. Pasti satu. Kalian nggak bisa jawab. Layar saya feelingnya perahu kertas. Perahu kertas. Udah kayak jalur film. Kaca, perahu kaca, perahu kaca, layar kaca, layar kaca, layar kaca dua, satu lagi tuh. Ilegal ya teman-teman. Okay. Iya. Di bioskop. Bagai bercermin di atas perahu. Layar kaca. Kaca. Kenapa ada jawaban layar kaca? Mungkin kita tanya kali ya bang ke salah satu peserta. Saya mau nunjuk ya bang ya. Tunjuk. Oke. Feeling saya Muhammad Alim ini paling pinter nih. Cara menjawabnya. Kenapa? Mungkin Muhammad Alim bisa on mic dulu atau on cam? Muhammad Alim, apakah bisa? Halo Muhammad Alim. Halo. Halo. Passwordnya? Gak ada. Bercanda. Bercanda. Ini kayak Muhammad Alim. Kayaknya gak bisa. Maunya, iya, kayak katanya maunya teleponan sama saya. Gak bisa. Aduh. Ya Muhammad Alim. Gak bisa ya. Jangan dong. Gak bisa. Dia katanya bilang mau teleponan aja. Gak bisa. Nanti. Mungkin Bang Duta mau pilih kali Bang. Satu orang Bang. Pilih apa next nih? Pilih sih kayaknya deh. Pilih ya. Tadi kita pilih ke siapa ya? Siapa yang beruntung ya? Dari 3.000 orang, kalianlah yang dipilih. Coba Kak Liviani Luki. Oke, halo Kak Liviani. Halo Kak Putri, halo Kak Duta. Halo. Liviani lagi di mana nih Kak? Lagi di rumah kah? Iya, aku lagi di rumah nih, kebetulan lagi libur. Seru banget dah libur. Ya. Gimana nih Kak, kok bisa menjawab hal seperti itu? Jangan bilang ada kunci jawabannya ya. Jangan bilang tembus nih kunci jawabannya nih. Jangan bilang ya. Jelas kan, itu kayak ada perahu kan, jadi layar, kayak layar gitu kan. Terus ada kaca, kayak cermin gitu ya, layar kaca dong, ya nggak sih? Yes. Saya mikirnya sih perahu kertas. Nggak ada kertasnya, mana kertasnya? Nggak ada ya. Salah dong saya. Oke deh. Okay. Makasih banyak Kak Liviani ya. Makasih Kak Liviani. Oke, sama-sama. Coba kita next aja ya. Ya benar apa nih? Aduh, benar kan? Benar. Fix. Ini kayaknya kita harus tukeran nih MC-nya. Karena benar. MC-nya nggak bisa jawab. Nggak bisa kayak gini, nggak bisa. Nggak bisa ya? Ya. Ini pada masih mau lanjut games atau gimana nih teman-teman nih? Lanjut games kali Kak. Apa gimana nih? Lanjut. Ini masih cuma 100 peserta yang menjawab. Lanjut. Aduh. Lanjut. Lanjut. Tapi waktunya udah habis Kak. Ya, gimana sih Bang? Sayang banget. Padahal lagi seru ya. Iya, padahal lagi greget-gregetnya nih, semua orang lagi bisa menjawab benar. Iya, sayang banget. Mungkin waktunya udah habis. Mungkin nanti di next kesempatan kali ya Bang, kita bisa main lagi. Bisa main via
online atau offline nggak sih? Online atau via apa nih? Lanjut nih bang. Sayang banget ya, biar selanjutnya kita ada apa sih kak? Mau ngapain sih kita? Aduh, saya nggak tahu deh. Kita belum briefing, bercanda. Apa tuh bang? Iya kan. Selanjutnya saya akan membacakan susunan acara yang akan dilaksanakan pada hari ini, teman-teman. Oke. Okay. Yang pertama itu ada pembukaan MC. Yang kedua ada sambutan Bu Mauna selaku dosen pengampu mata kuliah kesehatan dan gangguan mental. Ada presensi dan pretest, ada ice breaking, ada pembacaan CV, ada materi juga, ada sesi tanya jawab, ada notulensi dari moderator, ada post test, ada pemberitahuan pemenang, dan ada sesi dokumentasi, teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya akan ada peraturan yang nantinya dibacakan oleh Kak Ubay. Oke deh. Jadi mungkin sebelum kita lanjut ke sesi yang paling jauh, saya akan membacakan peraturan yang telah diberikan oleh panitia untuk berlangsungnya acara webinar pada sore hari ini. Adapun peraturan itu yang pertama ada, peserta dihimbau untuk standby di grup WhatsApp pada pukul 15.30 WIB dan link Zoom telah diberikan oleh panitia pada pukul 15.45 WIB. Peserta wajib menggunakan display name dengan format nama underscore instansi. Dan selanjutnya, tiga, peserta diwajibkan menggunakan pakaian bebas dan sopan. Peserta diharapkan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dari awal sampai akhir acara. Peserta diharapkan untuk menyalakan kamera selama acara berlangsung. Peserta juga diwajibkan untuk mematikan mikrofon apabila tidak ada kepentingan. Peserta wajib menerapkan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun, serta 3 kata ajaib, yakni maaf, tolong, dan terima kasih selama acara berlangsung. Selanjutnya juga ada peserta dipersilakan untuk bertanya melalui kolom chat Zoom dengan menuliskan nama underscore instansi underscore pertanyaan. Lalu peserta juga dilarang mengirimkan hal-hal yang mengandung sara dan tidak relevan dengan acara. Peserta juga diharapkan untuk saling menjaga ketertiban selama acara berlangsung. Panitia berhak untuk menegur jika terdapat peserta yang melanggar peraturan yang telah diberikan. Dan yang terakhir, peserta yang melanggar tata tertib akan dikeluarkan dari Zoom meeting dan tidak mendapatkan e-sertifikat. Nah, maka dari itu untuk teman-teman semua diperhatikan kembali untuk display name yang terdapat pada Zoom kalian. Untuk di-rename terlebih dahulu nama underscore instansi dari kalian. Serta selalu fokus dan memperhatikan rangkaian demi rangkaian selama acara ini berlangsung. Betul. Nah, nih bang, sebelum masuk ke acara inti, bakal ada yang lewat dulu nih. Ada yang lewat, Kak. Kayak lagi di jalan aja ada yang lewat. Iya, tapi ini sekarang lagi lampu merah nih. Masa Bang Duta nggak tahu sih? Itu loh bang, yang bikin muka kita glowing sama badan kita glowing, apa nggak tahu nih? Skincare bukan sih? Atau oh apa? Iya, tahu nggak dari brand apa? Dari apa tuh? Dari apa emang kak? Aduh, Bang Duta nih kayaknya ketinggalan zaman deh. Itu loh bang, dari Ines Cosmetic. Dari Ines Cosmetic? Nah. Ini kayaknya bakal ditampilin nih video keren dari panitia. Maka dari teman-teman semua harus perhatiin dengan benar ya, biar muka kalian pada glowing dan kinclong. Silahkan dimulai. Perhatiin teman-teman. Thank you.
Oke, terima kasih. Sudah terdengar suara saya, Kakak? Terdengar, Kak. Oke, terima kasih untuk MC yang sudah menjelaskan sedikit tentang Ines Kosmetik. Salam hormat seluruh partisipan pada hari ini. Salam hormat kepada panitia beserta jajarannya yang sudah bekerja sama dengan Ines Kosmetik. Dan di sini saya akan memperkenalkan diri dan memaparkan produk Ines Kosmetik. Dan saya minta bantu untuk panitia menayangkan PPT-nya. Perkenalkan, nama saya Novi. Saya selaku perwakilan dari PT Kosmetika Tama Super Indah atau sering disebut dengan Ines Kosmetik. Di sini izinkan saya untuk memaparkan apa itu Ines Kosmetik. Next. Ines Kosmetik adalah salah satu brand kecantikan lokal yang 100% diproduksi di Indonesia, tepatnya di Jawa Timur 1998 silam. Dibantu oleh pakarnya kecantikan dari Belgia, yaitu Mr. Robert Hans, yang sudah berpengalaman 44 tahun di dunia kecantikan benua Eropa, sehingga Ines eksis 23 tahun di Indonesia, dengan ratusan item produk Ines Kosmetik yang sudah didistribusikan ke seluruh Indonesia, berupa skincare, makeup, dan body care. Ines Kosmetik 100% produk Indonesia yang sudah mengantongi sertifikat halal serta BP POM dengan misi mempercantik wanita Indonesia dengan kulit yang sehat dan ideal sehingga bisa bersinergi positif ke sekelilingnya. Dan saya juga perwakilan Ines mengajak teman pembelajar agar selalu care terhadap kondisi kulit apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini. Untuk produknya meliputi make up, banyak sekali rangkaian produk make up bisa dilihat dari tayangan PPT kita untuk mempercantik keseharian teman-teman, khususnya partisipan wanita. Dan kita juga ada yang namanya skincare, perawatan harian teman-teman bisa dipakai oleh kalangan general. Untuk perawatan wajah, next, kita juga ada yang namanya exclusive all day dan exclusive all night, di mana exclusive all day yang sudah mengandung vitamin A, E, dan oil absorber, hyaluronic acid, yang membantu untuk melembutkan kulit, menutrisi kulit, melembabkan dan mencerahkan kulit, bagus sekali untuk perawatan harian pada pagi hari yang bisa dipakai oleh kalangan general. Dan kita juga ada yang namanya exclusive all night, di mana exclusive all night yang sudah mengandung niacinamide, hyaluronic acid, alpha arbutin, dan butiran vitamin E yang bisa untuk mencerahkan kulit, menutrisi kulit, menghidrasi kulit, bagus sekali dipakai pada malam hari, bisa dipakai oleh kalangan general. Dan kita juga ada yang namanya body care, perawatan tubuh yang bisa dipakai oleh kalangan general. Dan Ines juga bisa dilihat di e-commerce kami, yaitu Shopee, Tokopedia, JJID, Lazada, bahkan e-commerce lainnya. Bahkan bisa di-download di aplikasi kita melalui Play Store, My Ines. Dan teman-teman jangan lupa kepoin, follow IG, Facebook, TikTok, YouTube, at Ines Kosmetik, karena banyak sekali produk-produk Ines Kosmetik, produk yang di-launching di 2021 ini. Nah, untuk kontak person, saya minta bantu untuk panitia menayangkan voucher di mana kontak person sudah tertera nama saya dan nomor saya. Teman-teman bisa berkonsultasi secara gratis, mencari makeup yang tepat, perawatan kulit yang tepat, atau cara menggunakan voucher bisa melalui jalur pribadi. Dan voucher bisa di-screenshot oleh seluruh partisipan untuk pembelanjaan secara jalur pribadi. Terkhusus eksklusif All Day dan All Night akan mendapatkan diskon 30%, all item produk lainnya akan mendapatkan diskon 15%. Nah, demikian seputar Ines Kosmetik. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren banget ya, Kak. Keren banget. Terima kasih banyak kepada Kak Novi kami ucapkan. Teman-teman, pokoknya nggak ada alasan lagi tuh ya, berarti untuk males skincare-an atau males body care-an karena udah ada produk Ines yang diberikan voucher langsung secara pribadi, langsung aja kontak person ke Kak Novi. Langsung di screenshot biar dapat ya, potongan vouchernya, oke? Okay? Benar banget. Okay, deh. Nah, tahu nggak Bang? Bakal ada yang lewat lagi nih. Kebanyakan yang lewat ya, maaf nih. Kebanyakan yang lewat ini ngantri. Ada berapa lagi? Iya. Kayaknya masih ada 100 yang bakal lewat. Enggak bercanda. Nah, udah keren banget nggak sih acara kita hari ini? Tadi ada produk kecantikan, kosmetik, body care. Nah, sekarang sih juga ada yang bikin perut kita kenyang. Selain muka kita glowing, perut juga harus keisi ya nggak sih Bang? Iya benar banget Kak. Karena kebetulan juga ini udah sore, ini cacing-cacing di perut kalian sudah pada berteriak-teriak, jangan sampai terdengar di Zoom meeting ini.
jangan khawatir karena ada sponsor kita yang kali ini. Ada yang tahu nggak nih Bang? Ini apa nih Bang? Coba dijelasin. Nah ya, jadi sponsor kita kali ini dari My Little Burn Cafe, teman-teman. Ini ada di Jakarta Selatan, di dekat Lenteng Stasiun Lenteng Agung. Nah, ada paket nih buat para mahasiswa atau para pelajar, bisa di screenshot aja, nanti ketika pengen beli, tunjukin aja foto ininya, screenshotannya. Kayak ada paket harga dengan harga Rp15.000, dapat nasi ayam lada hitam dengan es teh, itu udah enak banget gak sih, Kak? Betul, udah kantong pelajar banget gak sih ini, nah, paket lengkap. Lengkap, terus juga ada dengan harga Rp20.000 kita dapat burger sama es teh. Enak tuh kan? Terus ada paket yang paling murah nih. Apa tuh? Banget buat para pelajar tentunya kan. Eh tuh, apa tuh? Saya suka nih murah-murah nih. Apa tuh, Bang? Harganya Rp12.000 dapat nasi ayam teriyaki sama es teh. Enak banget kan, Kak? Kukil banget gak sih? Murah banget kan, teman-teman, kan. Kita bisa nongki kampus, bisa nongki-nongki nih, tapi enggak nguras dompet juga. Betul. Jadi enak banget. Jadi gitu teman-teman. Enak kan habis webinar kita selesai, kita dapat voucher promo dari Ines sama dari My Little Burn Cafe. Buat kenyang, muka glowing, udah lengkap banget. Asik banget ya sih. Nah, kalian bisa gampang banget buat dapetin voucher dari kita dengan cara kalian aktif bertanya ataupun aktif menjawab di chat Zoom meeting, karena nanti bakal ada panitia yang bakal menilai yang mana aja nih yang bakal ngedapetin hadiah yang spektakuler dari kita. Iya benar, hadiahnya banyak guys. Jadi kalian tuh harus aktif ya. Betul, betul banget. Nah, terus kita juga bekerja sama dengan media partner lainnya, yaitu kilausukma.id dan arahmatahati.id. Nah, pokoknya ini jangan sampai lupa, jangan sampai risau. Pokoknya kalian semuanya harus aktif bertanya ya, karena nanti bakal ada hadiah yang paling hebat dari kita semua, oke? Okay? Baik, karena udah nggak ada yang mau lewat lagi nih kayaknya ya. Udah nggak ada nih. Udah nggak ada nih, beneran nih. Tadi sih katanya masih ada yang mau ngantri. 1.300, kalau nggak salah, apa nanti aja ya? Kita lewat nanti nih. Aja deh. Oke. Nanti aja. Kita hold dulu ya, teman-teman semuanya. Kita tahan. Oke, selanjutnya saya juga ingin mengingatkan kepada para peserta yang belum mengganti display name-nya menjadi nama lengkap pada skor instansi, dimohon segera untuk diganti ya, teman-teman. Selanjutnya akan ada penyampaian kata sambutan dari Ibu Mauna selaku dosen pengampu mata kuliah kesehatan dan gangguan mental di Psikologi Universitas Negeri Jakarta. Apakah Ibu Mauna sudah ada? Sudah, Duta. Oke, baik Ibu, silakan waktu dan layar dipersilakan. Baik, terima kasih Putri dan Duta. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada pembicara, saya panggilnya Kak Fatin, boleh di spotlight Kak Fatinnya? Halo Kak Fatin. Ya, halo, selamat sore Ibu. Halo Kak Fatin, terima kasih sekali ya Kak Fatin sudah bersedia mengisi webinar kali ini, berbagi, sharing bersama mahasiswa mata kuliah kesehatan dan gangguan mental. Hari ini adalah webinar terakhir, sesi terakhir ya teman-teman ya. Ada 10 webinar yang sudah terlaksana sampai hari ini gitu. Saya juga bangga sekali dengan mahasiswa-mahasiswa yang berhasil menyelenggarakan 10 webinar dalam semester ini. Gitu. Terima kasih banyak Kak Fatin untuk kesediaannya berbagi dan juga sukses selalu buat para panitia dan teman-teman yang lain. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga Ibu Mauna. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Ibu Mauna yang telah memberikan sepatah dua patah kata sambutan untuk acara webinar kita pada sore hari ini. Nah, selanjutnya kita akan memasuki sesi yang selanjutnya, yakni pengisian pretest terlebih dahulu nih teman-teman. Nah, kepada para peserta semua, silahkan dicek chat Zoom meeting-nya yang nanti akan diberikan oleh panitia, yakni link pretest di chat Zoom meeting. Dan pengisian pretest akan diberikan waktu selama 3 menit oleh kakak abang panitia. Jadi semua peserta silahkan diisi
dengan serius dan dengan sungguh-sungguh untuk peritesnya nanti. Oke. Nah, nanti kalau misalnya udah selesai pengisian peritesnya, jangan lupa diberikan reaction atau emoticon ke kita buat kita tahu nih kalau misalnya teman-teman semua nih udah selesai ngerjain pretestnya. Oke. Okay. Jangan lupa dikasih reaksinya teman-teman. Oke, okay, deh mungkin udah di-share kakak abang lainnya, mungkin bisa di-share link pretestnya di chat Zoom meeting. Iya, tolong kakak abang panitia. Oke, okay. Mungkin sambil kita tunggu nih. Chat ininya nih, mana link nih? Pretestnya dari link pretestnya nih dari kakak abang panitia, apakah sudah di-share kakak abang panitia? Kakak abang panitia, wah kayaknya tidur nih kak. Iya, kakak abang panitia nih, tapi menurut saya terlalu excited sih. Iya sih. Kalau nggak lagi mesum ini kali. Dinas kosmetik tadi kak. Kayaknya sih ya. Kakak abang panitia nanti dulu deh kayaknya pesan dinas kosmetik sama iya. GoFood GoFood makanannya tahan dulu ya nanti kakak abang ya. Panitia. Sabar. Jangan dulu. Jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru. Kita masih banyak waktu banyak. Untuk voucher dari Ines dan voucher dari makanan kita sore hari ini. Ya. Tadi okay. Yang maksudnya jangan sampai hilang ya teman-teman. Jangan sampai hilang teman-teman. Kalau misalnya kalian gak nge-screenshot, mohon maaf lahir batin nih. Saya juga mau beli soalnya ya, gak sih Pak? Iya, benar dong. Saya juga mau beli. Iya, mohon maaf lahir batin nih. Kita gak bisa saling share-share nih. Iya. Tapi tenang aja. Apakah sudah link pretestnya dari kakak abang? Oke, mungkin link pretestnya kayaknya lagi kena macet di jalan. Kayaknya. Kena macet tadi, Kak. Kayaknya tadi gara-gara ada iklan, jadi dia agak macet. Mungkin kita tunggu 1 menit untuk link pretestnya dari kakak abang. Panitia semua, apakah sudah siap? Kayaknya link pretestnya nih agak jiper ya untuk keluar di chat Zoom. Kena macet kayaknya, Kak. Iya. Kayaknya kena macet. Tunggu link pretestnya bener sih lagi beli Ines Cosmetics ini kayaknya. Ini sih bener. Ini ditunggu-tunggu. Oke. Sudah dikirimkan link pretestnya oleh kakak moderator. Oke. Okay. Oh, sudah terbiasa menunggu. Tenang saja. Sudah tidak kena macet. Pengalaman kayaknya nih, curhatan hati kayaknya, Kak. Sudah tidak kena macet. Silakan kepada teman-teman semua, kita tunggu selama 3 menit. Jika sudah mengisi pretestnya, silakan teman-teman berikan reaction ke kita. Kalau misalnya kalian sudah selesai dengan baik mengerjakan pretest. Sangat mengerjakan semuanya. Mengerjakan teman-teman. Ini ada yang udah nih kak kelihatannya kak. Cepet banget. Oh my god, cepet banget. Mungkin sambil kita tunggu teman-teman yang lain kali ya bang. Mungkin takutnya teman-teman yang lain tuh masih ada koneksi jaringan atau kena macet juga. Kita nggak tahu nih. Mungkin sambil kita tunggu selama 3 menit. Untuk teman-teman semua bisa ngisi pretestnya yang sudah diberikan di chat Zoom meeting oleh kakak bang panitia lainnya, silakan dikerjakan dengan baik dan benar. Nah, teman-teman.
Oke deh. Ini kayaknya udah 3.000 peserta. Udah selesai nih Bang ngerjain nih. Karena udah pada ngasih reaction jempol-jempol ya. Sama love-love semua nih di chat Zoom meeting. Kayaknya udah semua nih. Kayaknya udah semua sih. Harusnya udah semua ya. Oke deh. Mungkin karena waktu pengerjaan pretestnya sudah selesai juga nih teman-teman kebetulan. Mungkin sekarang sesi selanjutnya adalah saya akan membacakan CV moderator kita yang pastinya kece banget untuk membantu dalam pemaparan materi kita pada sore hari ini. Mungkin dipersilahkan kepada kakak abang panitia untuk menampilkan terlebih dahulu CV moderator kita hari ini. Oke deh. Mungkin minta tolong agak di zoom kakak abang. Biar kelihatan nih, keren bangetnya nih. Saya udah nggak sabar soalnya mau ngebacain. Oke deh. Moderator kita pada sore hari ini adalah Pramudia Ardiagarini Nugroho. Beliau merupakan mahasiswa psikologi yang Universitas Negeri Jakarta angkatan 2019. Beliau adalah sosok mahasiswi yang memiliki motivasi yang tinggi terhadap tujuan dari antusiasmenya terhadap isu psikis manusia, terlatih dalam public speaking, teamwork dan strategical planning. Memiliki passion yang kuat di bidang psikologi, memiliki semangat yang kuat dalam menganalisis aspek psikologis objek di lingkungan sekitarnya. Adapun penghargaannya sudah banyak penghargaan dan pengalaman dari Pramudia. Penghargaannya adalah Brand Ambassador dari produk Garnier tahun 2017 serta juga meraih juara pertama dalam lomba puisi nasional kedutaan Australia di tahun 2015. Adapun pengalaman dari Pramudia yakni koordinator laporan HR control di ISEC UNJ 2021 sampai sekarang. Asesor rekrutmen ISEC UNJ 2021. Narasumber webinar dengan topik penguatan komunikasi interpersonal keluarga di UNJ tahun 2021. Pendiri platform mikroblog pendidikan dan motivasi @arahmatahati.id sejak tahun 2021 serta koordinator kemitraan hubungan internasional di ISEC UNJ 2020. Nah, udah keren banget nggak sih Bang moderator kita? Moderatornya aja udah keren banget nggak sih? Jadi makin semangat nih saya buat ngikutin webinar hari ini nih. Iya, saya juga nih jadi semangat banget soalnya keren banget dari moderator kita. Dari moderatornya udah keren banget. Mungkin tanpa berbasa-basi dan berkepanjangan lagi, langsung kita panggil aja moderator kita hari ini. Kak Aya. Kak Aya. Halo. Halo, Kak. Apa kabar nih Kak Aya? Halo Kak. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Gimana Kak Aya kesehariannya selama online ini? Apakah terganggu atau mungkin ada kegiatan lain? Selama online ini sih keseharian aku kuliah sih ya. Kuliah, organisasi, terus sesempatnya kalau kan aku ada Instagram Arah Mata Hati juga mikroblog gitu. Jadi aku urus mikroblog aku juga. Terus udah sih itu aja. Wih, keren banget. Kesehariannya diisi dengan hal-hal yang positif, ya nggak sih Bang? Benar, diisi dengan hal-hal positif. Keren banget emang Kak Aya. Benar. Pokoknya udah tanpa berbasa-basi lagi, langsung aja kepada Kak Aya, waktu dan layar kami persilahkan. Silahkan Kak. Terima kasih Kak Duta dan Kak Pubai. Nah, di sini teman-temannya yang hadir udah banyak banget, udah ada 1 juta orang ya sepertinya. Jadi tanpa lama-lama lagi, kita langsung aja panggil yang paling ditunggu-tunggu, yaitu bintang utama kita hari ini. Boleh Kakak kita sebut dulu CV-nya? Oke, ini dia. Kak Fatin Nibras, MPSI, psikolog. Kak Fatin Nibras ini seorang psikolog klinis yang sudah berpengalaman
menjadi tester psikolog dan konselor dari 2018 sampai sekarang di Biro Psikologi Kita Consulting. Terus Kak Fatin ini juga pernah menjadi tester psikologi di Biro Lentera Insan pada tahun 2017 sampai 2018. Lalu juga pernah menjadi tester psikologi. Wah, keren banget deh Kak Fatin ini berpengalaman banget jadi tester psikologi gitu. Di Biro Unik Edu Plus pada tahun 2017 sampai 2018 juga. Terus Kak Fatin Ibras ini juga pernah menjadi asisten laboratorium psikologi di Laboratorium Psikologi Universitas Gunadarma tahun 2013 sampai 2016. Nggak cuma pengalamannya dalam bidang psikologi, tapi Kak Fatin juga punya pengalaman public speaking, yaitu tentang bullying, think twice before we do it, and coping mechanism for the victims. Di Genbi UNJ 2019, terus ada juga Millennials Dealing with Mental Health Quarter Life Crisis di Isaac Pin UNJ UIN Jakarta tanggal bulan Desember 2019. Lalu juga ada Facing Mental Health and Fighting Demotivation from the New Normal Era di Genbi UNJ 2020, dan yang terakhir ada It's Not a Mistake to Make Mistake. Wah, keren banget ya. Pada tahun 2021. Sini juga ada kontaknya teman-teman kalau teman-teman mau konsultasi atau mau diskusi sama Kak Fatin Ibrasya langsung. Oke, karena udah selesai, mari kita panggilin Kak Fatin ya. Halo Kak Fatin. Halo, selamat sore ya teman-teman semuanya. Sore Kak Fatin. Sore. Kak Fatin ini keren banget deh Kak. Aku tuh ngebaca CV kakak aja tuh kayak udah, wah aku pengen banget jadi kayak kakak gitu loh. Langsung inspiring gitu. Amin. Kalau gitu kita langsung aja ya Kak. Okay. Layar dan waktunya dipersilakan. Oke, terima kasih Pramudia untuk sambutannya. Terima kasih juga kesempatannya kepada Ibu Mauna selaku dosen pengampu mata kuliah hari ini, dan teman-teman panitia juga, teman-teman yang sudah hadir menyempatkan waktu untuk bisa join di hari Sabtu. Udah mana sekarang lagi hujan ya, dingin-dingin. Biasanya enaknya kita leleh ya, santai-santai di rumah. Ini sekarang teman-teman semuanya produktif banget mengisi waktu akhir pekan dengan mengikuti webinar pada hari ini. Semoga kita semua bisa mendapatkan manfaat pada hari ini, dan kita juga bisa saling sharing bareng. Oke, tanpa berlama-lama, aku mau langsung untuk share screen dulu. Materi mengenai hari ini. Oke, mungkin. Oke. Oke, sudah terlihat teman-teman semuanya? Oke, tema kita pada hari ini cukup asik-asik sedap ya. Karena temanya mengenai somatoform disorder when inner conflict leads to physical symptom. Jadi saya pertama kali ditawarin tuh pas bahasanya mengenai somatoform, wah ini tuh bahasan yang sebenarnya kita itu ya sering banget ngerasain sih. Maksudnya tidak sampai di tahap gangguan ya, tapi gejala-gejalanya itu sebenarnya cukup familiar dalam tahap ringan ya. Tapi jarang dibahas sama banyak orang, dan menyenangkan banget teman-teman dari UNJ bisa mau membahas mengenai bahasan ini. Jadi aku juga merasa kayaknya harus deh bawa ini buat teman-teman UNJ. Nah, kalau aku tanya nih ya di sore hari ini,
Menurut teman-teman nih, ada nggak sih hubungannya antara kondisi fisik kita nih dengan kondisi psikologis? Coba mungkin boleh di-share di kolom chat. Menurut teman-teman gimana sih, ada nggak sih hubungannya antara fisik dan psikologis kita? Udah banyak yang jawab nih, Kak. Ada, oke. Wah, ada ya kayak adanya yang taknya sampai 2, sampai 3. Waktunya pada bersemangat, ada, oke. Jadi, teman-teman pada setuju ya, kalau ternyata sebenarnya kondisi fisik itu sangat berhubungan dengan kondisi psikologis kita. Nah, kenapa sih bisa kayak gitu? Kenapa bisa terjadi? Dan efeknya tuh seperti apa? Sekarang kita bahas bareng-bareng. Oke, gangguan somatoform. Mungkin gangguan somatoform ini tidak terlalu familiar atau tidak terlalu terkenal bahasanya dibanding gangguan psikologis yang lain, kayak depresi atau bipolar itu. Tapi sebenarnya somatoform ini tuh juga dalam tahap ringan itu tuh sering terjadi. Nah, somatoform ini sebenarnya berasal dari bahasa Yunani yang artinya adalah tubuh. Jadi, soma itu adalah artinya tubuh dari bahasa Yunani. Nah, untuk somatoform sendiri itu didefinisikan sebagai gangguan psikologis yang muncul pada keluhan fisik. Nah, namun kondisinya itu tuh tidak bisa dijelaskan secara medis. Jadi, kayak yang tadi udah aku tanya sebelumnya dan teman-teman juga setuju bahwa sebenarnya kita ngerasa ada sesuatu nih di fisik kita gitu. Muncul misalnya sakit perut atau tiba-tiba pusing gitu. Padahal sebenarnya kalau kita cek gitu, kita ke dokter, dia nggak ada keluhannya secara medis gitu. Secara fisik dia nggak muncul. Nah, bisa jadi keluhan-keluhan itu tuh munculnya dari faktor psikologis gitu, teman-teman. Nah, untuk gangguan somatoform ini ada lagi nih, terbagi jadi beberapa gangguan. Yang pertama ada namanya gangguan somatisasi. Terus ada juga namanya gangguan konversi. Lalu yang ketiga ada namanya gangguan nyeri. Terus yang keempat ada namanya hipokondriasis. Dan yang kelima, ada namanya gangguan dismorfik tubuh. Nah, ini dari empat ini punya kesamaan, kayak yang tadi sudah aku bilang, sebenarnya itu sumbernya dari aspek psikologis kita, dari aspek mental kita. Tapi keluarnya itu munculnya dari fisik, gitu, dari keluhan fisik. Ya, maaf, Kak Fatin, slide-nya di share screen-nya nggak berubah ya? Oh, nggak berubah ya? Oke. Okay. Belum ke slideshow juga. Oh, gitu. Oke. Yeah. Sebentar ya. Soalnya di sini sudah tershare screen. Gimana? Sudah terlihat? Ya, yep, sudah. Terima kasih, Kak. Oke, sama-sama. Berubah ya? Berubah nggak? Ya, berubah. Oke. Tadi ya, somatoform itu berasal dari bahasa Yunani yang katanya soma, terus artinya adalah tubuh. Jadi, dari tubuh itu muncullah sebuah keluhan, gitu, keluhan secara fisik, padahal dia sumbernya secara psikologis. Didefinisikan sebagai gangguan psikologis yang muncul pada keluhan fisik, namun kondisi tersebut tidak dapat dijelaskan secara medis. Gitu. Kalau kita berobat ke dokter, oh nggak ada nih bapak atau ibu atau mbak, mas, nggak kenapa-napa kok, fine-fine aja, aman-aman aja. Padahal sebenarnya kita merasakan ada sesuatu di badan kita. Nah, itu gangguan somatoform. Nah, ini tadi ya yang sudah aku jelasin sebelumnya, aku jelasin sedikit lagi. Yang pertama ada gangguan somatisasi. Yang kedua ada gangguan konversi. Lalu yang ketiga ada gangguan nyeri. Yang keempat ada gangguan hipokondriasis. Dan yang kelima ada gangguan dismorfik tubuh. Nah, ini apa aja sih namanya mungkin bagi sebagian teman-teman, terutama yang
bukan kuliah di psikologi, mungkin ini masih agak-agak tidak familiar gitu ya, karena memang ini jarang dibahas. Tapi mungkin buat teman-teman yang punya basic psikologi, mungkin sudah familiar ya dengan istilah-istilah ini. Gimana pembahasannya? Coba kita lihat lagi ke slide berikutnya. Yang pertama, ada gangguan somatisasi. Apa sih somatisasi itu? Nah, ternyata gangguan ini adalah yang muncul keluhan fisiknya di berbagai bagian tubuh disebabkan karena stres atau kondisi psikologis yang berat dan munculnya selama bertahun-tahun. Jadi, bukan cuma stres biasa, bukan cuma stres sebentar doang, mungkin sehari dua hari, tapi ini munculnya selama bertahun-tahun. Dan itu munculnya sebagai keluhan fisik. Mungkin kita tidak menyadari kalau itu ternyata adalah kondisi dari psikologis kita. Nah, biasanya apa nih yang dirasakan? Yang pertama, ada biasanya mengalami mual atau sakit perut atau merasa gampang lelah, terus juga mengalami masalah seksual, juga tidak jarang mengalami masalah menstruasi. Nah, kalau misalnya memang kita jadi sering sakit-sakitan, nah boleh deh dicek ke dokter. Kita yang pertama kita cek dulu ke dokter apakah memang keluhan itu betul berasal dari kondisi medis secara fisik atau ternyata kita sedang punya masalah atau sedang punya pikiran yang berat akhirnya itu muncul secara fisik gitu. Lalu selanjutnya ada gangguan konversi. Gangguan konversi ini apa sih? Gangguan konversi ini adalah kondisi ketika penderitanya memiliki gejala yang menunjukkan adanya penyakit serius pada sistem syaraf atau sistem neurologi. Tapi pas dicek ke dokter, kondisi itu tuh nggak bisa dijelaskan secara medis. Kayak gimana contohnya? Bisa munculnya seperti kejang-kejang, mati rasa, pendengarannya terganggu, terus mata mengalami kebutaan atau mungkin kabur, lalu bisa juga mengalami lumpuh. Nah, gangguan konversi ini tuh mungkin kita ngerasa nih kayaknya harus ke dokter nih, harus ke dokter syaraf gitu. Tapi ternyata pas dicek ke dokter, penyebab utamanya bukan karena si gangguan fisiknya, memang muncul kejang-kejang, memang muncul ada pendengarannya terganggu. Itu ada muncul secara fisik, tapi penyebabnya itu tidak bisa dijelaskan secara medis gitu, bukan karena karena ada syaraf yang apa gitu. Misalnya penglihatannya karena terlalu lama di depan laptop, kayak gitu, yang memang benar-benar bisa dijelaskan secara medis gitu. Tapi pas dicek ke dokter, aspek yang lainnya nih di dalam tubuh baik-baik aja nih Pak atau Bu gitu. Ini kenapa bisa muncul kayak gini? Nah, dokter bisa lebih peka lagi untuk melihat jangan-jangan ini ada gangguan secara psikologis gitu, bukan hanya secara fisik seperti itu. Nah, biasanya ini gangguan konversi ini lebih sering dialami oleh laki-laki gitu. Karena bisa jadi penyebabnya karena militer gitu ya, mereka ada di medan perang atau mereka pernah mengalami kecelakaan dalam pekerjaan. Seperti itu. Nah, selanjutnya nih ada gangguan nyeri. Nah, gangguan nyeri ini apa sih? Gangguan nyeri adalah kondisi di mana seseorang itu mengalami rasa sakit yang terus-menerus atau nyeri dan ketika diperiksa secara medis itu tidak bisa ditemukan penyebab fisiknya. Nah, apa sih biasanya yang dirasakan? Biasanya klien ini mengeluhkan nyeri yang terus-terusan, terus juga berdampak ke aspek psikologisnya, jadi lebih emosional gitu. Jadi mudah sensitif gitu. Jadi mudah senggol bacok lah gitu istilahnya kalau kita ya. Padahal sebenarnya nyerinya itu tuh bukan karena secara fisik dan hanya terfokus pada nyeri bukan pada keluhan-keluhan yang lain, misalnya ada
sakit kondisi medis yang lain. Nah, ketika memang yang muncul hanya nyeri saja, maka bisa jadi itu masuk ke dalam gangguan nyeri. Nah, selanjutnya ada juga namanya hipokondriasis. Nah, hipokondriasis ini apa sih gitu? Hipokondriasis ini adalah kondisi di mana seseorang meyakini atau memiliki ketakutan yang berlebihan pada penyakit yang serius atau yang kronis, padahal kenyataannya mereka itu mengalami reaksi tubuh yang normal, atau kalaupun memang mereka mengalami sakit, itu bukan yang kondisi yang kronis gitu. Contohnya kayak gimana sih gitu? Ada seseorang, mungkin seorang ibu mengalami pusing, tapi dia merasa, aduh, kayaknya aku punya tumor otak deh. Atau kalau nyeri dada, aduh, kayaknya aku ada penyakit jantung deh. Karena ini kok sakitnya sakit banget dan tidak tertahankan gitu. Padahal sebenarnya kalau dicek dokter, ya bukan penyakit yang seserius itu gitu, bukan kondisi yang sangat-sangat kronis seperti itu. Lalu selanjutnya ada gangguan dismorfik tubuh. Gangguan dismorfik tubuh ini adalah kondisi ketika seseorang sangat-sangat mengkhawatirkan penampilannya sampai cemas berlebihan pada bagian-bagian tubuh tertentu. Nah, gak jarang juga mereka tuh sampai berpikiran kalau, aduh, kayaknya ini tubuh aku yang bagian ini jelek banget deh, atau cacat banget, atau ih, jijik banget, gak suka deh melihat bagian tubuh aku yang ini. Biasanya mereka juga, orang-orang di supermarket ini, sering banget ngaca, rajin banget ngaca, karena mereka sering memperhatikan bagian tubuh mereka. Tapi ketika mereka melihat tubuh mereka tuh cemas gitu, mereka itu sebel, gak suka gitu, sangat-sangat benci bahkan ke diri sendiri. Nih, kayak gini, apa sih biasanya yang dirasakan? Biasanya mereka tuh ngelihat, misalnya lagi ngaca gitu, ngelihat telinga, ngerasanya aneh banget sih bentuk telinga aku kok kayak gini gitu, sampai ngerasanya jijik, atau ini boleh nggak sih telinga aku modelnya jangan kayak gini, aneh banget. Padahal sebenarnya bentuknya normal-normal aja seperti orang-orang pada umumnya. Atau bisa juga lihat muka, aduh, mukaku jelek banget nih, kayaknya orang-orang jijik deh ngeliat mukaku yang kayak gini. Misalnya jerawatnya cuma satu, tapi dia ngerasa kayak, ih, ini kayaknya si jerawat satu ini bikin orang-orang tuh jijik deh ngeliat aku, kayaknya orang-orang gak ada yang mau deket deh sama aku gara-gara si jerawat satu ini. Padahal jerawat cuma satu, kecil di sini, tapi mereka sampai berpikiran seperti itu. Jadi sangat-sangat tidak suka sama tubuh. Padahal sebenarnya kita kalau ngeliat dia biasa aja, nggak sampai mengkhawatirkan seperti itu. Nah, dari yang sudah dijelaskan yang sebelumnya, kan kita juga mungkin buat kita biasa, terutama yang mungkin yang kayak dismorfik gitu. Kenapa sih bisa sampai ada orang yang selebay itu? Ya, mungkin ya orang-orang ada juga yang berpikir seperti itu karena belum memahami. Apa sih sebenarnya yang menyebabkan adanya gangguan somatoform? Yang pertama, karena sudah pernah mengalami atau sedang mengalami kondisi medis yang sangat kronis gitu. Kayak yang tadi kan di awal aku bilang, penyakit fisik itu berhubungan juga dengan kondisi psikologis. Kondisi psikologis berhubungan juga dengan fisik gitu. Jadi mereka sama-sama saling berhubungan. Nah, ketika seseorang mengalami kondisi medis yang kronis, nggak jarang memang aspek psikologisnya juga terdampak gitu. Mungkin kalau bahasa kita kayak kena mental gitu, juga pasti berdampak, tidak mungkin enggak. Lalu yang kedua, kayak gangguan tadi yang sebelumnya sudah pernah aku sebutkan, ada juga masalah dengan impuls syaraf yang mengirim sinyal rasa sakit. Jadi karena ada ketidaksesuaian gitu, atau kurang tepat gitu ya, si syarafnya ini mengirim rasa sakitnya ke badan kita, makanya jadi keliru nih, dikiranya sakit beneran gitu, sakit secara fisik, padahal itu
adalah sebab dari kondisi psikologis. Lalu bisa juga secara genetik. Nah, penyebab yang lain karena ada riwayat keluarga yang sering mengalami penyakit. Jadi karena dia terbiasa gitu melihat saudara-saudaranya atau orang rumahnya atau keluarganya yang lain itu mengalami penyakit, dia juga jadi oh gitu. Jadi seperti ada modeling gitu. Dan ditambah mungkin dengan dianya juga mengalami penyakit yang sama gitu dengan keluarga-keluarganya. Jadi dia seperti melihat hal yang sama. Lalu yang paling sering adalah kecenderungan berpikir negatif. Jadi dari pola pikir kita itu aja bahkan bisa juga gitu mengalami gangguan somatoform. Nah, selanjutnya ini ada juga penyalahgunaan nafza gitu, narkoba dan zat-zat adiktif lainnya gitu. Karena mungkin ingin pelarian gitu ya, akhirnya memutuskan untuk mengkonsumsi narkoba, tapi dari sana malah menyebabkan kondisi-kondisi fisik atau psikologis yang lain. Salah satunya bisa jadi menyebabkan gangguan somatoform. Lalu juga menjadi korban kekerasan fisik atau pelecehan seksual gitu, karena enggak menutup kemungkinan, sangat-sangat tidak menutup kemungkinan kekerasan itu baik secara fisik, pelecehan seksual atau secara verbal itu sangat-sangat berdampak ke diri kita, diri secara badan gitu, juga ke aspek psikologis kita gitu. Jadi itu juga bisa menjadi salah satu penyebab kenapa seseorang mengalami gangguan somatoform. Seperti itu. Nah, ketika seseorang ada yang mengalami gangguan somatoform, entah itu teman, saudara, keluarga, atau mungkin diri sendiri, atau mungkin orang lain yang kita pengen bantu dia, kita bisa membawa atau mengajak orang tersebut untuk pergi ke profesional. Bisa ke psikolog, bisa ke psikiater, dan bisa juga ke dokter untuk mendapat penanganan yang sangat tepat gitu. Karena kalau kita bantu dengan kemampuan yang kita belum tentu punya gitu, bukan seprofesional seperti dokter misalnya atau psikolog atau psikiater, dikhawatirkan akan menjadi treatment yang kurang tepat untuk orang-orang tersebut. Nah, biasanya yang sering dilakukan adalah pemberian psikoterapi, terapi perilaku kognitif. Lalu ada juga pemberian terapi suportif, itu dukungan kepada orang tersebut. Dan yang paling penting juga adalah konsul kepada dokter, terutama bagi pasien yang mengalami kondisi medis yang serius. Bagi beberapa gangguan somatoform, itu memang wajib ditegakkan dulu kondisi medisnya gitu oleh dokter gitu, dokter umum atau dokter spesialis yang memang benar-benar ahli di bidangnya, sehingga tahu nih si orang ini benar-benar mengalami kondisi medis secara fisik atau ternyata dia mengalami kondisi secara psikologis gitu, bukan secara medis. Jadi kita bisa mendapatkan atau orang tersebut bisa mendapatkan penanganan yang tepat gitu untuk dikurangi atau dihilangkan kondisinya. Seperti itu. Nah, terakhir dari aku sebelum kita masuk ke sesi yang lain, ini ada sebuah quotes dari Ronald Reagan. Karena katanya, peace is not absence of conflict. It's the ability to handle conflict by peaceful means. Jadi, memang dalam kehidupan ini kita tidak akan selalu merasa tenang atau damai terus ya, tapi ketika kita bisa menghandle itu gitu, apalagi di dalam kondisi yang konflik dengan diri terutama, kita bisa menjadi tenang dan nyaman untuk diri sendiri. Sekian pemaparan dari saya. Lebihnya kalau ada yang menanyakan silakan, nanti kita akan diskusi bareng-bareng. Terima kasih. Terima kasih Kak Fatin. Wah, keren banget loh. Ini udah ada yang langsung raise hand. Oh iya, sebelum
sebelum dimulai sesi tanya jawabnya, aku juga mau ingetin nih untuk teman-teman yang bertanya, nanti akan ada 3 pertanyaan terbaik dan akan ada hadiahnya juga loh. Jadi jangan sungkan untuk bertanya ya. Ayo, boleh tadi kakak yang sudah raise hand? Iya, halo, selamat sore. Iya, silakan, sore juga. Saya Fadlia dari Universitas Al-Azhar Indonesia, dari Psikologi UI. Halo Fatin, apa kabar Fatin? Baik, alhamdulillah. Mau tanya, untuk kita kan sering dengar juga psikosomatis ya. Bedanya apa sih psikosomatis sama somatoform disorder? Terus mana yang bisa ditangani ke, maksudnya dari segi lebih lebih berat yang mana gitu untuk ditangani ke profesional gitu, ke psikolog, lebih berat yang somatoform kah atau yang psikosomatis? Gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya tadi ya. Ini gimana, aku langsung jawab dulu atau di hold beberapa pertanyaan atau bagaimana nih? Boleh, langsung dijawab aja Kak Fatin. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya ya tadi Kak Fatin. Kita juga sering dengar ya kalau ada psikosomatis, terus ada lagi nih mungkin muncul istilah yang mungkin baru bagi teman-teman. Ada gangguan somatoform, belum lagi tadi aku menyebutkan ada hipokondriasis, ada somatisasi, ada gangguan nyeri, ada konversi, dan lain sebagainya. Nah, kalau yang tadi pertanyaannya kalau kalian mengenai psikosomatis bedanya dengan gangguan somatoform adalah intensitas dan lamanya muncul. Jadi, kalau psikosomatis itu adalah versi ringan dan sebentar. Versi ringan dan sebentar, kalau gangguan somatoform itu sudah lebih jauh lebih berat dan lebih kronis. Karena kalau gangguan somatoform sendiri itu munculnya dia bisa dikatakan sebagai gangguan somatoform itu kalau sudah minimal 1 tahun dan itu intens muncul gitu kan, apa keluhan itu muncul di dalam 1 tahun tersebut. Tapi kalau psikosomatis itu lebih kepada munculnya itu singkat. Kayak misalnya nih yang paling sering deh, aku juga dulu sering merasakan soalnya. Psikosomatis itu adalah ketika kita mau presentasi, ini terutama mungkin teman-teman yang jarang presentasi atau teman-teman yang masih malu-malu untuk ngomong di depan atau mungkin yang masih baru awal-awal kuliah mau presentasi, aduh deg-degan banget nih. Aduh kok tiba-tiba gemeter ya, aduh kok tiba-tiba keluar keringat dingin, atau kalau aku pribadi jujur paling sering, aduh mulus banget nih mau presentasi gitu. Nah itu adalah gejala atau kondisi ketika seseorang mengalami psikosomatis gitu. Jadi dia intensitasnya sebentar aja, tapi kalau kita sudah selesai untuk presentasi, udah tuh, udah hilang tuh psikosomatisnya. Kita udah lega lagi, udah tenang lagi, udah nyaman lagi. Nggak akan muncul lagi tuh sakit perut, nggak akan muncul lagi keringat dingin, deg-degan, itu udah nggak. Tapi kalau gangguan somatoform atau gangguan somatisasi, itu intensitasnya jauh lebih lama gitu daripada si psikosomatis, seperti itu. Bagaimana Kak Fadlia, apakah terjawab? Iya, terima kasih. Sama. Oke, kita di kolom chat udah ada banyak pertanyaan juga nih Kak. Aku coba bacain secara acak ya. Oh, ada yang raise hand. Oke. Silakan Kak Sabrina. Selamat sore Kak, selamat sore teman-teman. Izin bertanya, kan tadi di slide-nya kalau misalnya itu tadi ngebahas ya lagi menstruasi itu senggol bacok gitu. Kalau misalnya
dibantu sama kayak pil-pil obat yang buat bikin nahan sakit, padahal itu sebenarnya ada gangguan dari psikis kita, itu ngaruh nggak sih kak ke menstruasinya gitu, atau malah itu bikin psikisnya makin nggak bener, makin nggak mood gitu? Terima kasih. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya Sabrina. Nah, kalau penggunaan obat, jadi yang membedakan antara gangguan fisik dengan gangguan somatoform ini adalah ketika seseorang itu sudah mengkonsumsi obat, tapi ternyata nggak ada efek, harus dievaluasi lagi, itu gangguannya muncul memang benar karena kondisi medis atau karena kondisi psikologis kita gitu. Karena kalau itu ternyata muncul karena kondisi psikologis, penanganannya itu akan berbeda gitu. Jadi mau dikasih obat juga mungkin dia akan berkurang gitu, tapi tidak benar-benar bisa menghilangkan. Ketika lagi stres banget, ternyata jadwal haidnya, buat perempuan sih ya yang lebih relate biasanya, jadwal haidnya malah jadi mundur banget gitu, atau malah maju banget, atau malah haidnya jadi sedikit banget. Nah, kalau diperhatiin, coba kita ingat-ingat lagi, biasanya ketika lagi kayak gitu, kita lagi kenapa ya gitu, kita lagi apa yang terjadi di dalam diri kita, apakah memang lagi capek, apakah memang lagi banyak pikiran gitu. Ini dalam tahap yang ringan ya, bukan dalam kita bukan dalam tahap gangguan yang somatoform gitu. Tapi ketika dari menstruasi itu kan jadi bisa terlihat gitu. Oh, ternyata kalau saya lagi menstruasi, kalau lagi haid, kalau saya lagi stres, ternyata jadwalnya jadi mundur banget nih, atau malah jadi banyak banget nih haidnya, menstruasinya. Nah, kalau secara kronisnya gangguan somatoform itu bisa jadi malah muncul haidnya atau menstruasinya jadi sebulan gitu, atau jadi 3 minggu, yang biasanya kan standarnya maksimal biasanya 2 minggu ya gitu. Tapi karena memang ada gangguan di aspek mental kita, jadinya itu berdampak atau keluarnya lewat menstruasi. Meskipun setiap orang tuh nggak bisa disamain juga ya, bisa jadi si Mbak A munculnya ketika gangguan sama telepon, gangguannya di menstruasi. Enggak, si Mbak B bisa jadi munculnya di mual-mual. Nah, itu bisa berbeda-beda, tapi perbedaannya adalah seperti itu gitu. Jadi kalaupun memang somatoformnya itu muncul dalam bentuk keluhan menstruasi, dia akan jauh-jauh lebih kronis gitu kondisinya, atau lebih berat dibanding jadwal atau siklus yang biasanya. Baik, terima kasih ya kak atas jawabannya. Jadi bisa buat nanti kedepannya mens, jadi bisa mini sendiri sendiri juga kalau lagi gitu. Thank you kak. Sama-sama. Baik, sebelum kita lanjut ke pertanyaan dari teman-teman yang sudah raise hand, saya izin membacakan dulu pertanyaan yang ada di kolom chat dari Ayu Rilda Amalia. Kak Fatin, saya pernah dengar cerita dari seseorang yang berkonsultasi dengan dokter tentang penyakit yang diidap. Beliau merasa pusing di kepalanya, itu tanda dengan dalam tanda kutip bibit meningitis. Saat diperiksakan ke dokter, dokter tersebut bilang, "Tenang Bu, ini bukan gejala meningitis." Tetapi pasien ini marah-marah. Kemudian karena dia khawatir beneran kena meningitis, sampai akhirnya dokter bilang, apa mungkin ibu hipokondria? Kondisi ibu belum mengarah ke sana. Ibu mau coba ke psikolog? Jelas pasien ini menolak. Baiknya sang pasien ini periksakan diri ke dokter lagi atau ke psikolog? Lalu, apakah bijak bagi sang dokter untuk mengatakan bahwa pasien tersebut mengalami hipokondria? Terima kasih, Kak. Ya, maaf, Kak, belum di-unmute.
Oke, malu. Tadi pertanyaan dari siapa? Aku kayak harus manjat dulu nih. Dari Ayu Rilda Amalia, Kak. Oke, dari Ayu. Terima kasih ya pertanyaannya, Ayu. Memang ini ya, memang tricky sih kalau kondisi kayak gini. Yang tadi bisa jadi ya, saya nggak berani bilang iya ya, karena kan saya juga nggak bisa melihat secara langsung kondisinya seperti apa. Tapi kalau dari cerita, bisa jadi ibu tersebut mengalami hipokondria. Dan yang harus hati-hati itu ya bagi dokter terutama, jangan sampai dokter itu menyinggung perasaannya pasien. Misalnya, aduh ibu nih terlalu lebay, atau aduh jangan-jangan ibu hipokondria gitu, karena tiap pasien atau tiap klien itu penerimanya akan berbeda-beda gitu, terutama mungkin bagi dia yang belum mengetahui mengenai hipokondria atau belum familiar dengan kondisi-kondisi mental atau psikologis. Karena kalau kita ingat-ingat ya, di Indonesia itu stigma mengenai kesehatan mental tuh masih sangat-sangat besar gitu. Jadi menganggap bahwa saya nggak gila, ngapain saya direferensikan ke psikolog gitu. Saya baik-baik aja gitu. Padahal sebenarnya memang membutuhkan juga bantuan psikolog gitu. Nah, memang harus harus pendekatannya berarti ibu itu tidak bisa langsung dibilang oh jangan ibu hipokondria, dan semua hampir semua gangguan somatoform itu ada kecenderungan untuk pergi ke dokter itu sangat-sangat rutin gitu, bahkan seharusnya dia tidak harus ke dokter, dia malah ke dokter. Seharusnya dia tidak minum obat, dia malah inisiatif minum obat gitu, karena ada kecemasan yang sangat pada kondisi fisiknya gitu. Padahal sebenarnya itu muncul karena aspek psikologis gitu. Jadi kalaupun memang mau diarahkan ke psikolog, mungkin dokter akan harus apa lebih baik gitu ya untuk apa ya mengkomunikasikannya dengan lebih soft lagi gitu, karena orang-orang yang hipokondria jauh lebih sensitif sih, terutama karena mereka sangat-sangat cemas dengan kondisi diri dia gitu. Sampai tadi kan ngerasanya meningitis, ya kan saya meningitis nih gitu. Padahal ya sebenarnya ya nggak seperti itu gitu. Bisa jadi orang-orang dengan si model ibu tersebut dia akan pergi ke dokter lain sampai menemukan dokter yang cocok atau dokter yang bilang iya ibu meningitis gitu, sampai dia benar-benar merasa itu kan benar kan berarti saya benar meningitis gitu. Atau orang yang sakit kepala gitu, terus dia merasa tumor otak, dia akan cari dokter terus-terusan sampai bilang iya ibu tumor gitu, padahal ibu itu tidak mengalami tumor gitu, tapi dia kekeh gitu, bersikeras bahwa aku ini tumor loh, tolong dong diobatin, aku ini tumor gitu, padahal sebenarnya enggak seperti itu. Memang sangat-sangat tricky sih kondisi-kondisi seperti itu, yang mungkin dokternya menyangka kalau dikasih tahu kondisi yang sebenarnya ibunya nggak akan itu ya, nggak akan tersinggung gitu, tapi ternyata ibu itu tersinggung itu. Baik, terima kasih Kak Fatin. Apakah Kak Ayu Rilda Amalia bagaimana? Apakah sudah terjawab? Insya Allah kejawab. Makasih Kak Fatin. Kebetulan ini bukan cerita orang yang saya kenal, jadi saya ngedengar gitu. Ada orang jauh di belakang sisi saya lagi di suatu tempat publik, dia cerita kayak gitu kan soal kemungkinan ada kena meningitis, dan dari nggak tahu ya, tapi dari nada bicaranya dia memang kayaknya insist maksa bahwa dia tuh yakin dia kena meningitis gitu. Saya agak-agak ini juga. Saya jadi mengolah cerita itu ke kepala sendiri. Emangnya bisa ya sampai kayak gitu, terus sampai dokternya bilang, dokter itu menurut beliau juga, sedengar saya dia ngejelasin, hipokondria tuh malah masa katanya dia begini. Lah emangnya gue apaan, masa disuruh ke psikolog. Jadi marah-marah gitu, dan dia tetap meyakini gitu bahwa dia kena meningitis. Mungkin benar kata kakak, dia akan ke dokter yang lain, karena di akhir percakapan itu, mendingan gue cari yang lain. Dia kayak cari justifikasi atau pembenaran bahwa emang benar saya kena kayak gini. Itu sih yang saya takutnya
beneran ada akhirnya diiyain gitu sama satu dokter, iya ibu-ibu kena meningitis padahal mungkin belum tentu gitu, walau-walau menjawab sih. Tapi makasih Kak jawabannya, memuaskan. Thank you. Sama-sama. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Silahkan Kak Tanjung Winardi. Waktu dan... Sebentar Kak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon izin sebelumnya perkenalkan, nama saya Tanjung Nardi. Saya dari Fakultas Tata jurusan Pendidikan Kepelatihan. Mohon izin sebelumnya manggilnya Kak Fatin aja biar terlihat lebih mudah gitu. Memang lebih mudah sih. Ya, mohon izin sebenarnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Saya ingin bertanya, jadi karena saya basicnya di olahraga, kemudian basicnya prestasi, kadang di prestasi itu ada permasalahan jika orang itu udah yakin nih, udah yakin juara, tapi mungkin karena kena mental ataupun apa, dia jadi gagal untuk mendapatkan sebuah prestasi. Dan itu mungkin banyak juga terkena kasus di bagian psikologinya gitu. Dan juga yang sangat saya menarik ataupun yang ingin saya pertanyakan, yang memang ini terjadi, bahkan sangat terjadi gitu. Dia mungkin tidak apa ya, fisiknya tidak kenapa-napa, bahkan setelah dikonsultasikan ke dokter juga mungkin dia ibaratnya disebutkan ya mungkin pusing-pusing biasa ataupun karena kecapean, ibaratnya disebutkan kecapean dan karena mungkin habis bertanding. Nah, ketika dirujuk kepada psikologi olahraga, karena mungkin ini khususnya di olahraga ya, karena dirujuk ke bagian olahraga ya, kayak apa ya istilahnya, saya juga maksudnya kurang paham terkait dengan hal ini, permasalahannya apa di si atlet karena beban yang dia terima, misalkan beban beres latihan dan lain-lain sebagainya. Habis itu setelah juara, maksudnya dia gagal juara, akhirnya dia mendapatkan kena mental, istilahnya kena mental lah, tapi tidak terlihat ya seperti yang kakak tadi jelaskan mengenai materi yang ini gitu. Nah, ini kalau misalkan saran dari kakak nih, kalau misalkan untuk basicnya di olahraga, apakah dalam setelah si atlet ini bertanding atau sebelum atlet ini bertanding, apakah perlu dirujuk kepada psikologi olahraga? Dan juga apa sih yang mesti dibahas ketika si atlet ini sebelum bertanding ataupun setelah bertanding untuk mencegah si somatoform ini gitu, agar ya untuk menghindari dari si kasus-kasus sebelumnya yang memang si atlet yang memang gagal juara akhirnya dia kena mental ataupun lain-lain sebagainya. Mungkin itu Kak, terima kasih. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya ya dan sharingnya sedikit tadi dari Tanjung. Kalau yang dari aku lihat, sebenarnya kondisinya bukan masuk ke dalam gangguan somatoform ya, tapi lebih ke kesiapan mental dan dampak dari dia sebagai atlet itu. Nah, kalau kita bahas atlet itu kan punya pressure yang cukup tinggi ya gitu. Di mana dia itu diharapkan untuk bisa menang dalam perlombaan. Belum lagi sebelumnya mereka udah harus latihan berhari-hari, gitu, berbulan-bulan mungkin, bahkan dalam satu hari aja gitu, berjam-jam. Jadi wajar kalau seorang atlet itu juga ketika dia belum mengalami kemenangan gitu dalam suatu perlombaan, bisa jadi memang dia mengalami ada tekanan psikologis, apalagi kalau dia diharapkan banget nih untuk menang karena membawa nama instansi tertentu. Nah, ketika seorang atlet itu pengen maju atau tampil di suatu perlombaan, lebih baik adalah penekanannya kita memberikan, kita atau mungkin kamu atau orang-orang di sekitar kita lah yang
mungkin punya teman yang atlet atau adiknya yang ternyata atlet, berikan penguatan mengenai apa yang sudah bisa dilakukan saat ini gitu. Jadi lebih ke ayo semangat, semoga menang ya. Bukan penekannya bukan itu, tapi lebih kepada ayo semangat gitu. Kamu udah bisa melakukan misalnya atlet bulu tangkis gitu. Kamu sudah bisa melakukan apa gerakan-gerakan di bulu tangkis gitu. Atau kamu udah bisa gerakan-gerakan yang ada di bola gitu. Ketika kamu bisa memaksimalkan itu, kamu akan dapat hasil yang baik gitu. Jadi kita penekanannya bukan kepada kamu nanti pasti menang gitu, karena bisa jadi kata-kata menang itu menjadi pressure buat dia, tapi kita bantu untuk lebih menenangkan dan benar-benar meyakinkan apa yang sudah menjadi kebiasaan dia atau kemampuan dia. Jadi dia akan fokus ketika melakukan pertandingan, dan kalaupun memang belum ditakdirkan atau belum direzeki, belum diberikan rezeki untuk menang, jangan apa ya, jangan diungkit-ungkit atau jangan disalahkan. Iya, makanya kemarin harusnya kamu begini begitu begitu begini begitu gitu. Itu kan akan menjadi tekanan itu atau pressure buat dia, tapi lebih ke oh ya enggak apa-apa, kamu sudah melakukan yang terbaik gitu. Jadi kita bantu untuk memberikan apresiasi kepada dia mengenai apa yang sudah bisa dilakukannya saat ini. Gitu. Karena ketika dia sudah benar-benar yakin, insya Allah dia akan jauh lebih fokus dan bisa untuk memenangkan pertandingan dibandingkan dia dikasih pressure seperti itu. Ya, bagaimana Kak Tanjung? Apakah pertanyaannya sudah terjawab? Mungkin ini ya, mungkin kalau misalkan karena di olahraga itu basicnya ke apa namanya, karena ke prestasi itu, jadi mungkin pressure-nya itu lebih ke kemenangan itu ya Kak. Mungkin jadi ke somatoformnya itu jadi mungkin jarang terlihat mungkin ya di olahraga, karena memang di si pressure di kemenangan itu ya Kak, mungkin kan itu. Mungkin terima kasih banyak atas jawabannya. Terima kasih Kak Tanjung, terima kasih juga Kak Fatin atas pertanyaannya dan atas jawabannya. Lalu yang raise hand sudah semakin banyak, langsung aja ke Kak Sabila Salma, silahkan. Maaf, Kak Sabila Salma, suaranya belum terdengar. Sudah masuk, Kak? Sudah. Oh, oke. Terima kasih, Kak Moderator, udah kasih kesempatan aku. Sama terima kasih, Kak Fatin, Kak Fatin atas materinya tadi. Yang aku mau tanya itu, anak zaman sekarang kan kayak terkadang beberapa itu ada yang menyalahgunakan tentang kayak mereka punya pengetahuan tentang disorder, kayak mental disorder atau somatoform disorder ini. Tapi kayak zaman sekarang tuh ada beberapa anak yang sedikit-sedikit mereka mengaitkan tentang hal itu. Terus gimana caranya kita bedain mereka yang benar-benar mengalami somatoform disorder dengan yang ngaku-ngaku aja. Makasih. Oke, terima kasih pertanyaannya Sabila. Ini adalah fenomena atau kondisi yang benar-benar lagi marak terjadi, terutama buat teman-teman milenial. Meskipun saya kan milenial kok, tapi teman-teman lebih milenial dibanding saya. Tapi memang kondisi itu risky sih, maksudnya rawan banget. Kita kadang kalau dapat informasi dari sosmed, oh ini tuh artinya ini ya, ini tuh artinya itu ya. Terus kita jadi mudah untuk melabel atau menganggap, oh kalau kondisinya kayak gini berarti dia lagi gangguan mental ini dong.
oh kalau dia lagi begitu berarti dia disebutnya lagi kena gangguan apa gitu ya, padahal nggak juga. Niat utama orang-orang yang menyebarkan atau mengedukasi mengenai kesehatan mental adalah biar orang-orang tuh lebih aware, lebih mudah mencerna ilmu-ilmu kesehatan mental dengan lebih bahasa yang lebih enak lah gitu, dengan bahasa yang tidak terlalu kaku. Cuman memang sekarang berkembangnya jadi kadang-kadang nggak kontrol nih, jadi gampang, aduh gue aku anxiety banget nih gitu. Padahal kondisi gangguan kecemasan itu sebenarnya jauh-jauh lebih kompleks dibanding hanya cemas biasa gitu. Ketika sebuah kondisi sudah disebut sebagai gangguan, maka itu kondisinya sudah kronis gitu, berbeda dengan cemas biasa. Orang yang mengalami, misalnya orang sering banget kan, aduh gue anxiety banget nih gitu, gue cemas banget. Memang cemas ya betul, tapi cemasnya seperti apa? Cemas dalam taraf normal atau dalam taraf yang sudah gangguan nih? Orang yang mengalami gangguan kecemasan itu, satu, udah nggak bisa berpikir jernih, udah nggak bisa berpikir tenang. Dua, dia mengalami tangannya berkeringat, terus udah nggak bisa mikir kalau aku tuh harusnya melakukan A loh gitu, jangan melakukan B. Terus gemeternya tuh gemeter banget, keluar keringet dingin. Yang kalau kita disuruh ngerasain itu, pasti kita nggak akan mau. Jadi buat orang-orang yang memang benar-benar mengalami gangguan mental gitu, gangguan psikologis, pasti itu mereka akan bilang dalam hati, coba deh jadi gue. Mungkin mereka akan ngomong gitu, coba deh jadi gue, karena nggak enak banget rasanya. Atau orang-orangnya, aduh depresi banget gue, kayak gini doang gak bisa gitu. Padahal orang-orang yang mengalami depresi bahkan mereka sampai tidak sanggup untuk bangun dari kasur gitu. Sekasur aja tuh mereka bahkan gak bisa bangun gitu. Beda sama orang malas ya. Kalau orang yang depresi benar-benar gak ada tenaga gitu. Gak ada tenaganya bukan dalam arti malas ya, tapi memang benar-benar sekronis itu gitu orang-orang yang mengalami depresi. Atau orang-orang yang mengalami bipolar, bukan cuman tiba-tiba berubah mood terus dibilang bipolar, enggak. Bahkan orang-orang yang mengalami bipolar, kalau dia lagi kondisinya manik, itu dia enggak bisa ngontrol diri dia sendiri, padahal rasanya pengen bilang ke diri sendiri, aduh, udah dong, ayo maniknya capek banget nih badan, tapi masih ada dorongan untuk manik gitu di dalam dirinya karena kondisi bipolar tersebut. Jadi memang kita tahu mengenai kesehatan mental, tahu gangguan psikologis, itu baik. Karena artinya kita mau terbuka sama informasi baru. Tapi yang harus jadi garis bawahnya adalah kita harus jauh lebih bijak nih dalam menyikapi informasi-informasi yang ada. Karena di zaman sekarang semua orang tuh udah mudah banget dapat informasi. Tinggal kitanya nih yang bisa memilah-milih mana yang benar-benar ini infonya benar, mana yang infonya ini masih kurang tepat gitu. Jadi ini buat teman-teman semuanya ya, cuma untuk Sabila yang bertanya pada sore ini, kita boleh banget kok untuk baca-baca mengenai psikologi apapun itu, kesehatan mental, tapi kita juga harus pintar-pintar memilih mana yang informasi itu baik buat kita, mana yang enggak gitu. Karena kalau semuanya informasi diambil, bisa jadi nanti kita malah kewalahan sendiri dan kita jadi rancu. Ini sebenarnya informasi yang benar yang mana, informasi yang keliru yang seperti apa. Gitu. Terima kasih ya, Sabila, untuk pertanyaannya. Bagus banget. Terima kasih, Sabila Salma. Dan terima kasih juga, Kak Fatin. Namun sayangnya karena kita waktunya sudah habis untuk sesi Q&A-nya, jadi mohon maaf untuk teman-teman yang belum terjawab pertanyaannya. Nanti Kak Fatin, apakah bersedia untuk jawab pertanyaan lainnya lewat WhatsApp, Kak? Boleh. Nanti akan dijawab by WhatsApp kalau gitu. Okay. Kalau begitu untuk teman-teman yang pertanyaannya belum terjawab, boleh silahkan ditulis di kolom komentar, di kolom chat, karena nanti akan panitia dokumentasi untuk pertanyaan yang belum terjawab dan akan ditanyakan lagi ke Kak Fatin ya.
Terima kasih. Lalu kita langsung aja lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu saya akan membacakan notulensi dari materi somatoform hari ini. Somatoform merupakan keluhan fisik yang muncul karena faktor psikologis yang tidak bisa dijelaskan oleh medis. Lalu ada macam-macam gangguan somatoform, yaitu ada gangguan somatisasi, gangguan konversi, gangguan nyeri, hipokondriasis, dan gangguan dismorfik. Penyebabnya disebabkan karena kondisi medis kronis, masalah impuls saraf, genetik, riwayat keluarga, cenderung berpikir negatif, penyalahgunaan nafsa, dan pernah menjadi korban seksual atau korban fisik, kekerasan fisik. Lalu bentuk treatmentnya yang dapat dilakukan yaitu terapi perilaku kognitif atau CBT, terapi suportif, dan konsul dokter bagi pasien medis serius. Terima kasih Kak Fatin Ibra sudah menyempatkan waktunya untuk datang di webinar hari ini. Sisanya mungkin saya langsung serahkan kepada Kakak MC ya. Halo Kak Putri Baina dan Kak Duta. Halo, halo. Halo. Oke, kepada MC layar dan waktu saya persilakan. Oke. Halo Bang Duta. Ini kenapa suara Bang Duta kayak ngangong-ngangong nih? Halo Bang, dengar gak nih suara saya nih? Bang, jangan tidur dulu Bang. Aduh, oh my God. Ini Bang Duta kayaknya terlalu bersemangat atau terlalu gimana nih? Jadi sampai ngangong-ngangong nih sekarang nih. Oke deh, mungkin selanjutnya karena masih fresh juga materi yang telah diberikan oleh Kak Fatin, selanjutnya adalah sesi pengisian presensi akhir beserta proses ya teman-teman. Karena kebetulan karena habis pemberian materi yang luar biasa, biar mengisi prosesnya langsung sat-sat-sat-sat, langsung kita kasih aja sekarang pengisian prosesnya. Lalu kepada kakak atau panitia, dimohon untuk mengirimkan link proses dan presensi. Ya, sudah diberikan oleh kakak atau panitia. Dipersilakan kepada teman-teman peserta semua untuk mengisikan presensi dan prosesnya. Kami berikan waktu selama 3 menit. Dan jangan lupa kepada teman-teman semua untuk di-screenshot sebagai tanda bukti kehadiran kalau kalian semua telah mengikuti acara pada sore hari ini. Oke, kita tunggu ya teman-teman selama 3 menit. Ini kemana ya? Bang Duta. Oke, Bang Dutanya agak kelempar jauh, nan jauh di mata deh. Saya nggak tahu nih Bang Dutanya kemana nih. Mungkin sambil nunggu waktu 3 menit, mau ngobrol-ngobrol dulu sama Kaya. Kaya masih ada? Masih ada dong, Kak. Kaya gimana perasaannya menjadi moderator untuk pembicara yang hebat banget hari ini? Kalau saya jadi kakak, kayak saya udah natut-natut gitu deh. saya udah angkat tangan deh kalau jadi moderator. Pembicaranya sudah luar biasa seperti Kak Fatin. Kalau kan saya gimana nih perasaannya? Sama, kok nggak beda jauh, deg-deg-deg-deg-deg juga. Apalagi partisipannya banyak banget loh Kak hari ini. Iya, partisipannya. Ini mungkin kalau di Kak Fatin partisipannya cuma ada 150, tapi kalau di kita partisipannya ada 3.576 partisipan. Sangat luar biasa. Webinar Somatoform Disorder hari ini keren banget. Keren parah sih, Kak. Parah ini sih. Ini kakak lagi di ghosting nyari teman ya, Kak? Iya, ini masalahnya. Saya ngerasa di ghosting apakah ini somatoform atau tidak? Nih, kenapa tiba-tiba Bang Duta meninggalkan saya sendirian pada acara yang sangat spektakuler hari ini? Saya nyangat lagi dong. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji Tuhan telah hadir di tengah-tengah. Oh, syukur deh. Oke deh.
Makasih banyak nih Kak Aya, 3 menitnya. Okay. saya agak tahu lah, nervous-nervous gitu. Semangat ya, Kak Pubai okay. Sama Pak Duta. Thank you Kak Aya. Oke. Okay. Thank you, maaf ya, tadi tiba-tiba keluar Kak Pubai. Gimana sih nih Bang Duta? Ini sampai teman-teman udah ngasih reaction kalau mereka nih udah selesai ngerjain post-test-nya. Saking lamanya Bang Duta 3 abad tadi kalau nggak salah keluarnya. Kenapa Bang Duta meninggalkan saya sendirian di acara seperti ini? Jangan meninggalkan saya kembali. Oke? Okay? Nah kan? Ini sepertinya... Ya, sekarang ini gara-gara hujan, jadi sinyalnya juga ganggu. Oh, di hujan ya? Jangan... Aduh, sedih banget sih saya. Yaudah nih, ini karena teman-teman udah ada 1.500 yang memberikan reaction pada hari ini, bahwa berarti tandanya teman-teman semua telah selesai dalam pengisian post-test dan presensi akhir. Mungkin selanjutnya, apakah ada acara lagi, Bang Duta? Atau mungkin Kak Fatin yang mau penyampaian materi 3 kali, 4 kali? Gimana nih, Bang Duta? Apa nih acara selanjutnya, Bang Duta? Acara selanjutnya? Ayo, apa nih kira-kira Kak Pubai? Door prize? Apa-apa, yuk? Atau apa ini? Apa ini? Apa nih? Door prize? Door prize yang sangat luar biasa itu Bang Duta yang sudah ditunggu-tunggu oleh masyarakat di webinar ini. Ini pasti kan teman-teman nungguin kan hadiahnya kapan sih? Jangan-jangan mau ikut webinar jangan sampai cuma gara-gara hadiah nih. Nah, jangan sampai nih. Jangan sampai ya. Sampai ya. Oke deh. Jadi kita masuk ke bagian door prize ya teman-teman. Gimana nih Kak Pubai? Siapa sih kira-kira yang dapat? Ini setelah mendapatkan keputusan yang sangat luar biasa dari para panitia, sudah ada, tadi seperti yang di awal kita bilang, karena ada persyaratan untuk mendapatkan door prize-nya, kalian harus wajib on kamera serta aktif dalam bertanya maupun sesi games, maka telah ada pemenang pada hari ini. Iya ya sih Bang. Iya, siapa nih kira-kira Kak? Aduh, saya nggak tahu nih Bang. Gimana? Atau mungkin kalau misalnya kita kayaknya lagi menunggu para panitia lagi kebingungan nih, karena semua orang banyak banget yang nanya, banyak banget yang udah aktif dalam acara ini. Mungkin sebelumnya sambil kita menunggu para panitia memberikan siapa saja nama pemenang pada hari ini, mungkin boleh saya mungkin mendapatkan, oh sorry, itu ternyata ada panggilan dari yang lain. Nih tadi Bang Duta nelfon saya, katanya di rumahnya lagi ada hujan badai. Halilintar, saya juga nggak tahu nih kenapa. Mungkin selanjutnya, sambil kita nungguin dari kakak abang panitia semua, saya juga mewakili panitia ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Kak Fatin yang telah memberikan materi yang sangat luar biasa pada acara webinar kita hari ini. Terima kasih banyak ke Kak Fatin. Mungkin dari Kak Fatin ada closing statement dulu nggak nih Kak? Sebelum kita memasuki ke sesi-sesi materi selanjutnya yang nggak bercanda. Ini materi terakhir dari Kak Fatin, materi pertama dan terakhir dari Kak Fatin pada acara hari ini. Mungkin dari Kak Fatin sendiri, apakah ada closing statement Kak? Oke, closing statement ya. Ini... simple tapi tidak simple. Aduh. Statement dari aku, kalau memang kalian tuh ada kenapa-napa, jangan ditahan-tahan, karena nanti munculnya jadi gangguan fisik. Kalau ada kenapa-napa, jangan lupa untuk cari bantuan atau cerita ke teman, atau jangan ragu untuk mampu merasakan emosi yang sedang dirasa. Jadi biar kita tetap sehat mental, sehat fisik juga. Gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak kepada Kak Fatin. Ini tadi kayaknya teman-teman langsung pada nge-record ya buat bikin caption. Karena closing statement-nya sangat bagus sekali. Terima kasih banyak Kak Fatin kami ucapkan telah mengisi acara webinar kita pada sore hari ini.
dan juga mungkin sudah, saya udah dapat panggilan masuk nih Kak Fatin dari teman-teman semua, dari teman-teman panitia, dari teman-teman di sini kayaknya udah banyak banget nih yang pada nungguin hadiahnya. Mungkin tanpa berbasa-basi lagi, pasti kalian semua langsung pada deg-degan nih, siapa aja, siapa yang menang. Kebetulan karena Bang Dutanya pergi, mungkin saya bakal membacainnya sendirian, atau mungkin Kak Aya mau nemenin saya ngebacain. Kak Aya mau nemenin saya biar saya nggak nervesan gitu. Saya agak nervesan gitu kalau sendirian soalnya. Boleh banget dong. Oke. Di sini saya telah saya udah diberikan nama-nama dan list-list siapa aja yang on cam atau aktif dan pertanyaan terbaik. Hal ini sudah Hal ini sudah difikirkan matang-matang oleh para panitia sesuai dengan persyaratan yang berlaku di awal. Saya akan membacakan, saya ucapkan selamat dulu nih di awal kepada pertanyaan terbaik diberikan kepada 3 orang, yakni ada... Jing. Saya juga nyedek-degan nih, jangan kayak gitu. Pokoknya kalau misalnya namanya yang kepanggil langsung kasih reaction ya nih. Misalnya kalau orangnya udah nggak ada, mohon maaf lahir batin nih. Hadiahnya buat saya soalnya, oke? Okay? Sikat, Kak. Oke deh. Untuk 3 pertanyaan terbaik ada dari Ayu Rilda, Fadila dan Liviani. Mungkin apakah ada 3 orang tersebut, Kak Ayu, Kak Fadila dan Kak Liviani? Ada. Oke, mantap banget nih kayaknya. Thank you. Dari awal sampai akhir kayaknya udah nungguin banget nih ada dong, Kak. Iya. Oke deh, saya ucapkan selamat. Selamat, Kak. Saya ucapkan selamat. Selanjutnya ada apa lagi, Kak? Ini banyak banget ini pemenangnya nih. Semoga para panitia nggak rugi bandar nih. Untuk selanjutnya ada 10 diberikan 10 hadiah baik goodie bag maupun voucher minuman kepada 10 orang yang telah aktif dan on kamera selama acara ini berlangsung. Wah. Udah pada nih, makanya semuanya aktif-aktif. Karena acaranya keren, materinya keren, pasti juga karena ada hadiah nih, saya rasa. Untuk 10 orang tersebut, saya langsung bacakan saja. Yang pertama ada Melani Lutfiana dari UMB. Selanjutnya ada Rachel Alia Siva dari SMPN 41 Jakarta. Ada Ovi Hidianingsi dari UT Jakarta. Selanjutnya ada Sabila Salma dari MA Yajri. Kemudian ada Milanda Ilwanu Dwitami dari UNJ, ada Tanjung Winardi, kemudian ada Revina juga, dari SMKN 41 Jakarta, ada Akila Azahra dari UMB, serta ada Mutiara Haraki dari UNJ. Wow. Saya ucapkan selamat yang sebesar-besarnya kepada para pemenang yang telah aktif bertanya maupun aktif on cam, teraktif on cam dari awal sampai akhir, kayaknya dia nggak ada jeda buat nge-off cam, nggak ada jeda-jeda buat benar-benar meet-in, nggak ada. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah antusias selama acara ini berlangsung. Mana coba kakak-kakaknya boleh mungkin ada yang mau sharing gimana perasaannya tiba-tiba jadi pemenang bener banget. Mungkin saya panggil satu orang kali ya, Kak, ya. Dari 10 pemenang, 13 pemenang mungkin diberikan sepatah dua patah kata. Mungkin kepada Rachel Alia Siva dari SMKN 41 Jakarta. Apakah masih hadir di sini? Hadir, Kak. Oke deh. Gimana, Rachel, tiba-tiba menjadi pemenang pada acara webinar hari ini? Apakah... Halo, Rachel. Apakah terbayangkan sebelumnya? Aduh, lebay banget saya ternyata. Gimana perasaannya, Raca? Dikasih hadiahnya juga yang gak nyangka bakal dapat hadiahnya. Oke deh. Pokoknya selamat sekali lagi kepada Rachel ya. Semoga materi yang telah diberikan oleh Kak Fatin tadi menjadi
insight buat Rachel dan teman-teman semua. Iya, kayak gitu. Tunggu Kak, aku sebenarnya masih pengen tanya lagi nih ke Rachel. Rachel ini kan dari SMK. Kenapa sih pengen ikut acara webinar ini? Ingin tahu tentang materi tersebut, terus kita ingin juga mempunyai ilmu yang lebih dalam untuk mengenai tentang materi itu. Keren banget. Sangat menjadikan motivasi acara webinar hari ini. Terima kasih banyak Rachel. Terima kasih banyak Rachel. Karena telah memasuki penghujung waktu, mungkin ini acara terakhir adalah acara yang paling ditunggu-tunggu oleh teman-teman semua. Mungkin karena di sini Bang Dutanya juga mungkin masih terkendala jaringan, selanjutnya kita masuk saja ke sesi dokumentasi. Yep. Oke, kepada para peserta semua, dipersilakan untuk on camera terlebih dahulu karena kita akan mengabadikan acara pada hari ini. Kita tunggu mungkin kurang lebih selama 10 detik. Untuk mungkin teman-teman yang jilbabnya agak miring, silakan dirapikan terlebih dahulu. Atau misalnya yang bagi perempuan yang pengen pakai lip tint atau lipstick, dipersilakan terlebih dahulu agar terlihat cantik dan fresh pada sesi dokumentasi hari ini. Atau kalau yang mau pakai filter dulu kan bisa edit-edit. Benar, ya, di situ. Kita masih agak menunggu, tapi nggak bisa lama-lama ya teman-teman. Nggak bisa kalau dandan dulu sambil nyetok dulu, nggak bisa. Karena waktunya itu nanti kelamaan. Mungkin di sini saya udah lihat kayaknya udah ada 7.000 peserta sih yang udah pada on kamera. Saya persilahkan langsung kepada kakak panitia untuk mendokumentasikan acara hari ini. Waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih Kak Putri Baina. Oke, di sini ada total 6 slide. Untuk slide pertama sampai slide keempat, itu udah on cam semua. Mungkin di slide kelima sama slide keenam masih ditunggu beberapa saat jika ada yang mau on cam terlebih dahulu atau mempersiapkan diri untuk on-cam. Oke deh. Nih, harus pada tampil cantik dari slide 1 sampai slide terakhir. Tolong ditahan dulu senyumnya, oke? Oke deh. Oke, dokumentasinya bakal saya mulai ya. Oke, kita ke slide dulu. Jangan ada yang ngechat dulu ya. 1, 2, 3. Oke, tunggu sebentar. Oke, kita pindah ke slide kedua, tahan senyumnya ya. 1, 2, 3. Oke. Oke, kita pindah ke slide ketiga, tahan senyumnya. 1, 2, 3. Oke. Oke, kita pindah ke slide keempat. Oke, tahan senyumnya. 1, 2, 3. Oke, tunggu sebentar. Oke, kita ke slide kelima. Di sini ada Raihan Aditya, Diana, sama Charles ya yang on cam. Oke, tahan. 1, 2, 3. Oke. Oke, kita ke slide yang terakhir. 1, 2, 3. Karena nggak ada yang on cam. Oke, udah selesai, Kak. Oke. Terima kasih banyak, Kakak Panitia, yang telah mendokumentasikan acara hari ini. Saya sampai pegel, senyum, karena saya nggak tahu nih saya ada di slide mana. Oke, saya senyum aja dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak, Kakak Abang, semuanya. Nah, teman-teman, karena kita udah sangat sore dan sudah mungkin kurang lebih 2 jam bersama pada acara webinar hari ini, pastinya seru banget.
acara webinar hari ini, dan banyak banget pelajaran serta materi yang teman-teman bisa petik dan teman-teman bisa bisa teman-teman apa nih? Apa sih Kak? Bahasanya tuh kayak dituin di sehari-hari. Benar. Lagi. Benar. Dalam kehidupan sehari-hari juga bisa teman-teman langsung praktekkan. Terima kasih banyak yang pertama-tama juga saya ucapkan kembali kepada Kak Fatin. Terus juga nggak kerasa karena kita udah ada di ujung acara Somatophone Disorder When Inner Conflict Leads to Physical Symptoms. Semoga informasi dan materi yang telah teman-teman peserta dapatkan hari ini berguna di kedepannya. Amin. Amin. Lalu juga selanjutnya saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada dosen pembimbing yakni Ibu Mauna. Selaku dosen pengampu mata kuliah kesehatan dan gangguan mental Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Jakarta. Lalu juga tak lupa saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya telah mempercayai kita untuk menjadi sponsor dan media partner hari ini, yakni ada Ines Kosmetik, My Little Bun Cafe, kilausukma.id, dan arahmatahati.id. Lalu juga kepada teman-teman semua yang ada di sini, 3.000 peserta yang tidak bisa saya ucapkan satu persatu, terima kasih yang sebanyak-banyaknya telah mengikuti rangkaian webinar kita dari awal sampai akhir. Lalu saya mohon pamit undur diri selaku MC apabila ada salah kata dan perbuatan, saya Pubai dan mungkin ada teman saya yang sudah hilang karena jaringan dan lain sebagainya. Bang Duta juga tadi sudah ngechat, terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah hadir dan menyempatkan waktunya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sampai jumpa. Terima kasih semuanya sudah hadir. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Sehat-sehat semuanya. Salam sehat. Told you that I never would. I told you I changed. Even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay. Need you to stay. I get drunk, wake up, I'm wasted still. I realize the time that I wasted. I feel like you can't feel the way I feel. I'll be fucked up if you can't be right here. Oh, 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 oh. I'll be fucked up if you can't be right.